Aku boleh ambil buff merah nggak? Boleh, emang bisa. Coba aja ambil kalau bisa. Lagi lemon gimana Pak? Enggak tahu hubungan mereka apa guys. Saya belum berani nanya. Udah ditonjok saya sama lemon. Kalau nanya-nanya gituan. Aku terbantai. Ada ini. Gak ada damage-nya. Ya udahlah. Kita kalah guys. Widi lemon jago ya. Nah, siapa yang menang? Asik. Lemon yang suren, Regi yang dikasih menang, gue yang salting anjir. Aku terbantai. Ada ini. Gak ada damage-nya. Ya udahlah, kita kalah guys. Kalah. Bentar. Nah, siapa yang menang? Yaelah, aduh guys gimana kak? Kayak apa ya, kayak simple ya, maksudnya kelihatan tuh kayak sepele banget ya. Yaudahlah gue suren lah by one. Cuman kayak, ih anjir. Kayak apa ya, sebagai wanita tuh aku merasa, ya ampun inilah sosok laki-laki yang bisa mengalah gitu kan. Wah kelepek-lepek lah ya. Udah nonton belum konten Lemon dan Regi? Jujur gue belum nonton guys, dan gue nggak tahu kayak mereka tuh bikin konten apaan ya. Cuma gue iri banget, kok Regi bisa? Apa gue harus jadi Regi dulu untuk mengajak Lemon MP Talk? Kita tonton dulu coba ya. Boleh nggak kalau kak Lemon diem aja? Oke, okay, diem. Oke, aku diem. Nurut lo si buah, si es batu. Es batu rasa lemon ini nurut lo guys. Coba diem aja selama 30 detik. Sampai okay. Menit sampai okay, sampai menit 5. Iya, oke. Oke. Diem doang lemon. Kok mati-mati sih? Nurut ya, nurut. Mantal ya. Sakit. Aduh. Aduh, sumringah banget. Kelima ya, Kak. Mati sih ini. Double heal deh. Astaga. Yeay. Emang boleh sesumringa itu Mon? Next aja next. Oh mereka bikin video by one ya. Oke. Nah siapa yang menang? Siapa yang surrender? Lah aku yang menang. Lemon surrender. Ya ampun. Ngalah lo. Boleh gak kalah? Sumpah. Ini, jadi ini ceritanya by one, tapi by one berkedok ngobrol intimate gitu ya. Gua ada ide guys, gua ada ide gimana kalau gua ajak Regi ini untuk menjadi host di MP Talk, tapi tamunya Lemon. Gimana itu? Banget cok ngeliatnya kampret. Aku boleh ambil buff merah nggak? Oh, boleh, emang bisa. Coba aja ambil kalau bisa. Anjir, bantuin. Nggak bisa, itu. Aku aja lama banget ini. Epic, kenapa jadi kisah cinta? Capek, gak jadi. Kita berantem aja. Astaga. Tapi ini tuh kayak gak adil, Kak. Karena aku terbantai. Oh gitu ya. Kenapa darahnya full terus ya? Nah, astaga mon. Gak ada ya. Gede damage-nya. Ternyata ini tipenya Lemon. Nah, kalah. Next aja, next. Bentar. Nah, siapa yang menang?
Aduh sweet banget, Lemonnya surrender. Iya. Yeay. 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 Anjir, ini act of service banget gak sih guys? Dia mati 4 bisa menang loh. Hebat kan? Wah gila guys. Boleh apa lagi nih? Boleh gak kalau Kak Lemon diem aja? Oke, okay, Kak Lemon diem aja. Oke, okay, kok gak ada bosannya gini ya? Bentar aku recall. Recall. Kak Lemon jangan farming ya. Oke, diem doang nih. Diem doang. Astaga Mon, pertama kali gue lihat Lemon disuruh apa aja dia mau ngelakuin kampret. Halo, masih beli fleeting time sekarang. Aduh. Kan ultinya gak kepake. Iya sih. Butterfly. Iya sih. Flowers, they're all my friends. Diem aja. Coba diem aja selama 30 detik. Ya. Sampai okay. Menit sampai okay, sampai menit 5. Ya udah lu nya jangan diem doang juga dong Regi. Aji Lemon benar-benar ngelakuin apa yang diminta sama Regi, lo benar-benar suka ya ini ya? Sakit. Aduh. Saya menit kelima ya kak. Loh. Lemon sampai ketawa-ketawa doang jauh. Bagus ya deh. Cie sengaja mati. Mananya sampai habis. Boleh. Sumpah lo, ini benar-benar aneh guys ya. Seorang biji logam mulia yang mungkin tidak ada orang yang berani di GHRRQ tiba-tiba menuruti perkataan wanita. Ini benar-benar persis dengan quotes yang dimana seorang pria sebangset-bangsetnya dia, serusak-rusaknya dia, sekas-kas dia akan nurut dengan satu orang wanita yang dia suka dan dia cintai. Luar biasa ya guys ya. Gak mohon. Ditunggu benar-benar sampai jadian ya Mon ya.